wabarakatuh. Apa kabar warga Gemposari? Oke, hari ini warga Bapak Narmin akan saya bawa untuk jalan-jalan. Mohon doain ya, biar perjalanan kami lancar. Amin. Dan pulang ke sini lancar juga. Amin. Dan semoga rumahnya cepat jadi. Kita pergi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetangganya Bapak Narmin. Syukur alhamdulillah beliau mendapatkan bantuan bedah rumah dari JTV. Dan saya rasa dia sangat layak mendapatkan ini karena pendapatannya sehari-harinya itu sangat kurang dan rumahnya tidak layak huni. Saya tahu Bapak Narmin orang yang sangat sederhana. Dia semangat sekali untuk mencari nafkah, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan membiayai anak-anak yang sekolah. Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini, mudah-mudahan keluarga Bapak Narmin sekeluarga bisa lebih sejahtera lagi untuk kedepannya dan lebih makmur lagi. Terima kasih buat JTV, semoga sukses. Misi, assalamualaikum semuanya. Wah, luar biasa banget semangatnya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Wow, udah panas-panasan kesini ya. Saya masuk ke dalam dulu ya. Oke. Assalamualaikum, Akang. Waalaikumsalam. Aduh, kayaknya lemah nih suaranya. Pada puasa gak sih? Puasa, tetap semangat kalau gitu ya. Akang, aku mau ketemu Pak Rahmat, boleh gak? Ada. Ada, tolong panggilin ya. Pak Rahmat. Mana ya? Kita panggil bareng-bareng yuk Pak Rahmat yuk. Boleh gak? Ya udah kalau gitu. Pak Rahmat. Mana orangnya? Oh, ini dia nih, tunggu-tunggu tepuk tangan dulu. Banyak banget fansnya. Eh, Pak Rahmat apa kabar? Alhamdulillah, udah lama ya ketemu ya? Iya, udah lama banget. Puasa gak sih? Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu aku penasaran pengen lihat-lihat progresnya. Yuk. Pakai helm dulu. Helm cinta. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke, pas banget. Terima kasih ya Pak Rahmat ya. Enggak apa-apa, Pak. Oh iya, kan udah tahu ukurannya. Jadi kita masih ke dalam ya. Wah, lumayan ya progresnya Pak Rahmat. Kira-kira berapa persen ya, persentasenya? Ini rada terlambat. Agak terlambat. Patokan yang kita bahas di depan. Agak-agak lemah. Bentuk, modul, udah. Iya sih. Siap, udah kelihatan sih, paling tinggal ngecat. Iya, tinggal ngompol, ngecat. Kamu bisa bantuin nanti kompon. Oh iya, boleh. Boleh banget, Pak. Bantuin pada kelas ini kan. Tok, kasih. Oh iya. Gimana? Kiri dulu ya? Gini ya, dulu ya? Melintang dulu. Kalau nggak salah ilmunya kemarin gitu, Pak. Iya, tarik. Ini pelan-pelan dulu. Kurang-kurang banyak tambahin. Oke, Pak. Ini nanti tinggal dicat aja ya, Pak ya? Diampas dulu. Oh, diampas. Yang lebih rapi ya. Oke, intinya ilmunya aku udah tahu. Makasih ya, nanti kalau aku bangun ruangan sendiri, aku pasang kompon sendiri. Kompon ya namanya? Bener-bener. Iya bener. Minta bantuan merawat juga sih. Oke, ini kamar mandi ya, Pak? Ya, kalau modulnya sih udah. Ya. Oh iya. Baru mulai keramik dinding. Terang aja. Tapi untuk PRT yang udah sebagian, plafon udah. Tinggal bawa. Kalau untuk presentasi kira-kira berapa persen? Ini karena terlambat tadi baru 55 lah. 55. Dimaklumi lah karena energi juga bulan puasa agak menurun ya. Tetap semangat ya, Kang. Semangat. Oke, kalau gitu kita lihat ruangan lain. Boleh. Oke, ini kamar utama ya, kamar anak. Masuk yuk, yuk. Oh, ini masih pemasangan kompon juga ya. Kira-kira mau dikasih warna apa nih, Pak? Suasananya apa? Apa ya? Aku yang kasih yang soft-soft masih. Pastel-pastel gitu ya. Favorit sih kalau pastel ya. Keren, dia lebih adem. Iya, benar-benar. Apalagi kan daerah sini panas ya, Pak ya. Betul. Pak Rahmat, ya. Ini nggak afdol nih kalau kita nggak video call sama penerima berkahnya kita kali ini. Seneng ya, Dek ya. Eh, sebentar. Tutur.
Oh, ada video call dari Kak Kartika. Kita mereda dulu yuk. Assalamualaikum, Niki, Pak Narmin dan keluarga. Waalaikumsalam. Halo. Nah, sekarang Tika sudah bersama dengan Pak Rahmat. Oke, ada pengen disampaikan sama keluarga Pak Narmin? Progresnya baru 55% nih. Bantu doanya terus, biar cepat kelar. Amin. Bantu doanya ya, Bapak, Ibu. Semoga ini semuanya berjalan lancar dan tim Pak Rahmat juga selalu sehat sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, kalau gitu aku mau liatin ini ruangan anak, jadi masih 55% ya tadi apa ya progresnya. Sekarang ini lagi pemasangan kompor, nanti dicat. Ya udah kalau gitu doain kami semoga semuanya bisa berjalan lancar ya Pak, Ibu semuanya. Assalamualaikum Pak. Dadah Niki. Waalaikumsalam, dadah. Tuh Pak, gimana Pak perasaan Bapak? Seneng. Oh seneng ya. Ya kita doain ya, semoga berjalan lancar semuanya ya. Yuk sekarang kita senang-senang walaupun lagi gerimis gini. Gak apa-apa ya, yuk. Lumayan ya, panas banget Pak hari ini. Ya udah daerahnya sih kalau panas. Pak Rahmat, ngomong-ngomong terima kasih banyak atas kesempatannya. Sudah diberi kesempatan untuk lihat-lihat progres untuk penerima berkah kita kali ini. Semoga juga Pak Rahmat ibadahnya berjalan lancar ya Pak ya. Amin, sama. Panas-panasan tidak mengurangi rasa apa ya, beribadah. Ya, menurut semangatnya nggak kendor. Iya betul, jangan sampai kendor Pak, gaspol ya. Oke kalau gitu terima kasih banyak. Saya pamit dulu mau ngelihat juga keluarga penerima berkah. Semangat terus ya. Oke kalau gitu. Assalamualaikum. Akang-akang. Gak ada suaranya. Ulang. Pada lemes. Katanya gak pada lemes. Akang-akang. Semangat. Oke kalau gitu saya pamit ya. Assalamualaikum. Tarita semuanya. Assalamualaikum. Sebentar. Pantas hati saya berat banget tinggalin Pak Rahmat. Terima kasih banyak ya Pak. Ya sekali lagi deh, assalamualaikum semuanya. Lagi kita kan udah mau buka puasa, kita cari tempat buat kita berbuka yuk. Ya, oke, ayo.
lupa dateng ya. Assalamualaikum Kak Kartika. Waalaikumsalam. Gimana gimana? Iya, kita maaf ya telat, oh, macet banget. Oh, ayo silakan, silakan. Udah batalin puasa ayo, kan? Ayo, ayo. Ibu-ibu sini, Bu. Ya, Ibu, masuk, Bu. Ibu, tadi udah batalin puasa belum? Iya, tadi kita udah batalin di mobil. Oh, gitu. Soalnya aku macet udah. Banget. Oke, gimana tadi? Habis berenang ya? Atau enggak, kita main wahana ya tadi ya? Oh, main wahana. Gimana, seru enggak? Seru. Pernah main enggak sih sebelumnya di wahana? Enggak pernah. Oh, jadi pertama kali dong? Oke, karena memang udah seharian nahan lapar pada puasa, aku udah pesanin menu spesial buat keluarga. Senang dong ya? Iya, udah lapar banget. Oh iya, kalau gitu silahkan makan. Siapa mau mimpin doa? Riki? Bisa? Oke, okay, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, 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 alamin. Silahkan makan. Sini, aku ambilin ya. Aja buka puasa sekalian makan malam. Ibu, seperti janji saya kemarin, saya berbagi, bukan saya lebih dari ibu. Cuman saya di sini ingin sedikit membantu meringankan beban ibu, ingin membantu adik. Aku ada hadiah buat adik, boleh? Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini ada hadiah buat adek. Semoga ini bisa membantu adek, bisa membantu tumbuh kembang adek. Ini aku ada kasih susu, ada juga makanan tambahan dan juga biskuit. Ya, nanti boleh dibaca, Rifki boleh dibantu adeknya kalau untuk dibuatin susunya ya. Semoga ini bisa membantu adik ya. Ini buat Mas. Iya, sama-sama Ibu. Semoga Alvin bisa tumbuh kembang dengan baik. Iya, Ibu. Nah, sekarang kita siap-siap pengen lihat rumah barunya kan? Oke, nanti kan kita akan lihat-lihat rumah. Mungkin adik Alvin gak bisa ikut masuk. Boleh dititipin ada keluarga. Oke, yuk sekarang kita siap-siap jalan. Ini Rifki boleh dipegang. Oke. Yuk. Pas, hati-hati. Aduh.